Hello guys, welcome back to my channel TPMW010. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngelus yang hasil hunting di Alfamart dan mendapatkan ini. Indomaret nih, bukan Alfamart. Jadi kemarin iseng pas masuk ke Indomaretnya, ternyata ada Matchbox Land Rover series ini. Jadi ini adalah item yang wajib di serok. Harga gantungan 30.000. 33.000 malah. Bukan Matchbox lebih murah ya, atau saya dikarelin. Oke. Ya, kita lus aja seperti apa detailnya, bagus atau tidak. Oke, teman. Kita siap. Seperti yang kita lus. Buka. Tidak pakai lama. Yang belum saya ketemu itu adalah Land Rover yang putih. Konkur sudah dapat, yang teman-teman yang lain juga sudah sering dapat, cuma saya belum ketemu. Oke, keren, sip. Oke, buasa. Oke, ini adalah Land Rover Safari. Ya, Land Rover Safari sesuai dengan yang di sini. Land Rover Safari. Oke. Atau nggak ada apa lagi, nggak ada tulisan apa. Lihat dari kartunya tidak ada apa-apa. Kemarin Rover Series 2 Safari. Oke. Ini dia. Di samping. Di depan. Bus. Samping lebih dari belakang ber. Oke, dari atas, nah. Kemudian dari bawah. Di sini kita baca Matchbox. Oke, sip, yaudah. Ini ada spionnya. Oke, kacanya hitam, jadi gelap. Bannya plastik, ini juga plastik, case-nya ban besi. Sayang ini nanti sih harusnya ditambahin detail biar lebih cakep. Ini nanti kita coba detailin lagi. Ini cuma lampu kasih warna silver. Lalu ini ada coklat, terus yang lain sama terpal buat ini. Oke, samping tidak ada tampo, tidak ada apa-apa. Polos. Di depan tuh, depan ini ada logo Land Rover, cuma mungkin nggak terlalu lihat. Untuk si lampu sih udah dikasih warna lain tuh, oh ini kuning ya. Jadi bumper dari hood juga polos, tidak ada apa-apa. Sisi sini sama, tempat bensin ada di sini, pintu handle ada, strippingnya, spionnya, nice. Kalau di belakang logo Land Rover itu, di sini juga ada logo Land Rover gede, dan ada lampunya juga, ada detailnya sedikit berbeda warna dengan case ini case. Oke, bawah boleh dibilang oke ya. Kenapa? Karena dia ada detailing sampai ke knalpot, ini detailing. Oke. Nah, cuma ini memang polos banget, tapi overall detailingnya sudah ada, worth it sih menurut saya. Paling nanti kita tambahin aja detailing sendiri di sini, kayak lampu ini, lampu tembaknya. Lalu ini ada back apa ya, back scope kali yang ini ada kayaknya sih buat tenda ya. Mata ini cukup oke, boleh lah untuk harga segitu dan untuk Land Rover. Bagus, worth it. Jadi tidak salah untuk seroknya ini. Oke, sekian untuk review lus item kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel BMW 010. Ting, bye bye.